سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، baik, teman-teman sekali, sama-samalah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah di atas kurniaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita semua. Dan yang keduanya, kita dapat bertemu hari ini untuk meneruskan lagi sesi perkuliahan kita. Jadi kini kita berada pada minggu yang ke-7. Jadi kita dah setengah sem dah pembelajaran kita ni. Jadi ustaz minta kita masing-masing ingat balik objektif tujuan kita mempelajari bahasa Arab ni. Jadi tujuan pertamanya kita lancar 150 vocab kan. Okay, lepas tu tujuan kedua kita mampu menggunakan frasa-frasa yang kita pelajari dalam komunikasi seharian. Okay, dan ada lagi satu objektif, apa dia lah, cuba ingat balik ataupun cuba tengok balik video ustaz bagi dulu. Okay. Jadi saya nak ingatkan juga bahawa apabila dah sampai setengah sem ni, kita akan adalah kita punya quiz, yang mana quiz itu akan kita buat insyaAllah pada minggu depan ataupun minggu lagi sekali. Quiz tu bukanlah macam ni, maknanya ustaz akan bagi quiz itu setelah kita habis daripada kelas. Ustaz akan bagi quiz supaya kamu jawab quiz tu, mungkin ustaz akan bagi masa sikit untuk kamu jawab. Okay, jadi kita nak teruskan lah apa ni, kita punya pembentangan. Siapa ni? Nur Aisyah Insyirah dengan Nurul Hazrin Yasmin. Ada yang dua-dua ni? Ada, Ustaz, ada. Okey, okey, untuk tidak membuang masa, kita terus kepada bab 8 muka surat apa tu? Kalau dalam buku teks tu. Surat 64. Okey, semua buka muka surat 64 eh. Jangan dengar je, kena buka buku. Dan ustaz minta masa dia orang bentang ni, anda juga turut salin makna dan juga jawab sama-sama apa yang kawan kamu present. Okay, kalau okay, tidak membuang masa, silakan. Okay, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Aisyah Insyirah wa sadiqati Nurul Hazrin Yasmin. Al-yawma sawfa nuqaddimu anwan al-fasli as-sami. Ad-darsu as-sami fil al-mal'ab. Pelajaran ke-8 di Padang. An-nas. Teks. Haza Umar. Ini Umar. Huwa talibun jadidun fi faslina. Dia seorang pelajar lelaki baru di kelas kami. Wahuwa yuhibbu an yumarisa ar-riyadah. Dan dia lelaki suka untuk bersenam. Wayazhabu ila al-mal'a fil masa'i. Dan dia pergi ke padang pada waktu petang. Wayal'abu kurrata al-qadam ma'a asdiqaihi hunaka. Dan dia bermain bola sepak dengan rakan-rakannya di sana. Hazihi Salwa. Ini Salwa. Hiya talibatun jadidatun fi faslina. Dia adalah pelajar baru di kelas kami. Wahiya tuhibbu an tumarisa ar-riyadah. Dan dia suka bersukan. Watazhabu ila al-mal'ab fil al-masa'i. Dan dia pergi ke padang pada waktu petang. Watal'abu kurrata ar-rishah ma'a asdiqaiha hunaka. Dan dia bermain badminton dengan rakan-rakannya di sana. Fazani Umar huwa Faisal. Ini Faisal. Ini ialah Umar dan Faisal. Huma talibani nashitani fi faslina. Mereka adalah dua orang pelajar lelaki aktif di kelas kami. Wahuma yumarisani ar-riyadah. Dan mereka bersukan.
ويذهبان إلى الملعب في الساعة الخامسة مساء. Dan mereka pergi ke padang pada pukul 5 petang. وَيَلْعَبَانِ كُرَّةَ الطَّوِلَةِ مَعَ أَصْدِقَائِهَا هُنَاكَ. Mereka bermain pingpong dengan rakan mereka di sana. Sa. Hatani Nuhai wa Salwa. Kedua-duanya adalah Nuha dan Salwa. Ini ya, bukan kedua-duanya. Hatani maksud dia ini. Ini adalah Nuha dan Salwa. Huma talibatani nashitatani fi faslina. Mereka adalah dua pelajar yang aktif di kelas kami. Aktif apa dalam bahasa Arab? Nashir untuk lelaki, perempuan nashirah. Oh, nashirah. Kalau dua orang? Kalau dua orang aktif? Nashirah. Yang dua orang? Nashirah. Wahuma tumarisani ar-riyadah. Dan mereka berdua bersukan. Watazhabani ila al-mal'ab fil as-sa'ah al-qamisah masa'a. Dan mereka berdua pergi ke padang pada pukul 5 petang. Watal'abani kurrata as-syabakah ma'a asliqa'ihima hunaka. Dan mereka bermain bola jaring dengan rakan-rakan mereka di sana. At-tadribat, latihan. Istami' summa radid. Dengar kemudian ulangi. Huwa talibun jadidun. Dia adalah pelajar lelaki baru. Ba. Hiya talibatun jadidatun. Dia adalah pelajar perempuan baru. Huwa talibun nashitun. Dia adalah pelajar lelaki yang aktif. Hiya talibatun nashitatun. Dia adalah pelajar perempuan yang aktif. Huwa yuhibbu an yumarisa ar-riyadah. Dia lelaki suka bersukan. Hiya tuhibbu an tumarisa ar-riyadah. Dia perempuan suka bersukan. Saya serahkan kepada Airi. Assalamualaikum. Seterusnya untuk soalan nombor 2. Uktub sahih am khata'. Tulis betul atau salah. Alif yazhabu Faisalu ilal mal'ab fil masa'i. Faisal pergi ke padang pada waktu petang. Sahih jawapan dia. Ba tal'abu Salwa kuratul rishah ma'a asdiqaiha fil mal'ab. Salwa bermain badminton dengan rakan-rakannya di padang. Sahih. Jim Umay wa Faisal talibani nashitani fil fasli. Umar dan Faisal adalah pelajar lelaki aktif di kelas. Umar ke Umair? Umair. Umair. Apa maksud Umair? Maksud dia adalah Umar kecil. Asalnya adalah Umar. Apabila kita jadikan dia macam Umair. Fadil jadi Fudail. Maksudnya Umar, Umair. Umair maksud dia junior lah. Maksudnya Umar junior. Macam tu maksud dia. Alright. Okay. Seterusnya dan Arin, awak kat mana Arin? Ya, saya. Awak di mana ni? Saya dekat luar. Kat luar? Haa. Dekat kedai ke? Ya, saya kat supermarket. Okay. Minta maaf. Okay. Dan Fatimah wa Zainab talibatani nashitatani fil fasli. Fatimah dan Zainab adalah dua pelajar perempuan yang aktif di kelas itu. Jawapan dia sahih. Seterusnya, Ha, Irsyad wa
Irsyad wa Ishad yal'abani kuratat tawilah ma'a asdiqa'ima fil mal'ab. Irsyad dan Ishad asdiqa'ihima asdiqa'ihima apa dia? Asdiqa'ihima ihima ihima. Irsyad dan Ishad sedang bermain di pingpong bersama rakan mereka di padang. Jawapan dia sahih. Wa Nuha wa Salwa talabani kuratat tawira ma'a asdiqaihima fil mal'ab. Nuha dan Salwa bermain bola tampar dengan rakan mereka di padang. Jawapan dia sahih. Okey, kejap. Betul ke semua sahih ni? Ustaz kata tak mungkin semua sahih. Kami baca macam tak ada salah. Ha? But... apa yang betul, apa yang salah? Patah balik alif. Sahih ke khotak? Faisal pergi ke padang. Betul ke berdasarkan teks? Ini adalah berdasarkan teks eh. Oh. Bukan nak statement tu datang daripada mana, nak tahu betul salah mana kita, mana kita nak tahu. Dia adalah berdasarkan teks. Siapa yang pergi padang? Patah balik dekat teks kamu. Okey, alif tu betul ke salah? Faisal pergi padang, betul. Okey, Ba, cuba tengok pula Ba. Salwa main badminton, betul ke Salwa? Sohe. Salah. Eh. Dia main badminton ke? Azini Salwa. Salwa main apa? Salwa pada teks yang ha, tani, nuha, wa salwa. Ini adalah Noha dan Salwa. Dia pelajar yang rajin. Dia sukan. Dia pergi padang pukul 5. Dia main apa? Kurata Syabaka. Kurata Syabaka. Bukan Kurata Risha. Kurata Risha tu badminton. Kurata Syabaka tu apa? Hmm? Bola. Bola jari. Tadi bab sahih ke khotak? Khotak. Khotak. Mana ni? Tapi semua betul. Lagi Jim. Salah. Jim betul. Dal Fatimah Zainab. Betul ke Fatimah dan Zainab? Adakah dia sebut Fatimah dengan Zainab? Dal. Ada tak dalam teks tu? Fatimah, Fatimah dan Zainab ada tak? Ada. Hmm? Ada. Ada. Okay, ni. Ha? Ha, biar tu. Ada ke tidak Fatimah dengan Zainab ada ke dalam teks yang kamu baca tadi? Airi. Ha? Ni Airi yang buat. Apa dia? Saya yang buat Ustaz. Jawab lah. Siapa buat? Ada ke Fatimah dengan Zainab dalam teks? Tak ada Ustaz. Jadi khotak lah jawapan dia. Dah boleh dine in ke kawasan kamu ni? Arin. Sonok pula dengan lagu belakang lah. Kamu kat mana? Aion lah. Ha? Kamu kat mana? Saya dekat ni apa? Jaya. Jaya.
Boleh mak, boleh lepak eh. Boleh duduk Tak belajar. beli tahun saya je jalan-jalan je mana tak ada perang. Alright. Okay, jadi tak apalah, balik-balik dal salah, khotak eh, dal khotak. Irsyad dan isyad bermain apa tadi? Pingpong. Betul ke salah? Salah ha, sebab tak ada dalam teks. Faham tak ni? Alright. Yang last tu kurata ta'irah pun khotak juga. Dia bukan main kurata ta'irah, dia main kurata syabakah. Okay, itu pun khotak. Okay, next. Cepat. Seterusnya, soalan yang ketiga. Istabdil kama fil misali. Gantikan seperti dalam contoh. Dalam petikan tu, huwa yal'abu kuratal qadam fil mal'am. Kuratul rishah. Huwa yal'abu kuratal rishah fil mal'am. So yang bawah tu kena gantikan kat dalam kurungan tu. Untuk tambah untuk alif, kuratus salah, bola keranjang. Huwa yal'abu kuratus salah fil mal'am. Ba, kuratus tawilah, pimpong. Contoh ayat, huwa yal'abu kuratus tawilah fil mal'am. Ta, kuratus syabakah, bola jari. Huwa yal'abu kuratus syabakah fil mal'am. Apa? Dal, kuratus tawirah, bola tampar. Contoh ayat dia, huwa yal'abu kuratut tawirah fil mal'am. Dan yang terakhir, kuratul yad. Contoh ayat, huwa yal'abu kuratul yad fil mal'am. Seterusnya, soalan nombor 4. Ikhra' al-adwa summa ajib an al-as'ilah aliyah. Baca dialog dan kemudian jawab soalan berikut. Zaid, min aina antuma qadimani ya Sabri wa Hidayah. Sabri, dia punya maksud dia, Zaid, dari mana anda datang wahai Sabri dan Hidayah? Sabri, nahnu qadimani minal mal'ab wa la'ibtu kuratal qadam ma'a asdiqai huna. Sabri kami datang dari padang. Saya bermain bola sepak dengan rakan-rakan saya. Okay. Zaid, wa anti ya Hidayah maza la'ibti huna. Zaid, dan anda Hidayah, apa yang anda main di sana? Hidayah, la'ibtu kurat syabaka ma'a zamalati. Hidayah, saya bermain bola jaring dengan rakan sepasukan. Zamilati. Sabri, dimaza la tal'abu kuratal limaza la tal'abu kuratal qadam ma'ana ya Zaid. Sabri, mengapa kamu tidak bermain bola sepak dengan kami Zaid? So, terakhir Zaid, ana muta'assif li'annani mashghulun. Maaf, saya sibuk. Sabri,
Oh, la la baksa neltaki marroh khodima insya-Allah. Oh, tidak mengapa, kita berjumpa lain kali insya-Allah. Soalan untuk petikan soalan untuk dialog tu, min aina qadima sabri, di mana datangnya sabri. Sabri qadim minal mal'ab, sabri datang dari padang. Ba nak jawab, dia bukan ambil sabri datang dari padang, tak, kita kena ambil style Arab, maksudnya kita ambil balik soalan tu, qadima sabri. Yang dia tanya, min aina qadima sabri, ambil daripada qadima sabri minal mal'ab. Macam tu. Okay. Alright. Ba, maza la'iba sabri, apa permainan yang sabri main? Apa yang sabri main? Bukan apa permainan. Apa yang sabri main? Itu saja. Yel abu sobri. Kenapa yel abu? Kenapa yel abu? Dia tanya la'iba. Jadi ambil saja la'iba sabri. Terus. La'iba sabri kurotel kodam. Jim. Ma'a. Ma'aza. Main la'ibat hidayah, apa yang hidayah main? La'ibat hidayah kuratus syabakah, hidayah bermain bola jaring. Aina la'ibat hidayah, di mana dengan siapa anda bermain hidayah? La'ibat hidayah. Nahnu la'ibna fil mal'ab, saya bermain bersama rakan sepasukan. Aina la'ib. Sekejap. Tadi saya baca yang ha. Hello, testing. Okay. Kamu baca lah. Kamu baca mana dal tadi kan? Man ma'a man la'ibat hidayah al'abu kuratu syabakah ma'a zamalati fil farq. Salah. Kenapa jawapan macam tu? Jawapan macam mana Ustaz Jah? Oh, ambil terus pada soalan. La'ibat hidayah. La'ibat hidayah kuratu syabaka ma'a zamalati fil farik. Fil farik ni datang daripada mana pula? Google Translate. Jadi cara jawab dia adalah la'ibat hidayah kuratu syabaka ma'a zamilatiha. Kena tengok. Dia bermain bersama rakan-rakannya. Yang yi zamilati tu rakan-rakan saya. Jadi tukar yi tu jadi ha. Zamilati ha, kawan-kawannya. Okay, macam tu. Okay. Yang lain dapat tak ni? Kita dapat lagu kat belakang tu je. Apa lah yang kuat sangat tu? Okay, next. Ha aina la'ibat hidayah, di mana anda bermain hidayah? Anda bermain tak ada. Di mana anda hidayah? Tak ada anda. Di mana hidayah bermain? Di hidayah. Nahnu la'ibat hidayah. Nahnu tak ada. Terus je la'ibat hidayah fil mal'ab. La'ibat hidayah fil mal'ab. Hidayah bermain di padang. Okay, jadi tak faham soalan. Sebab tu kamu ambil jawapan tu daripada teks ke? Jadi bukan macam tu. Seterusnya saya balik daripada Aisyah Syirah.
Imla al-faraqa bil kalimati as-sahihah. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. Tal'abu, bermain. Qadima, akan datang. Zahibun, pergi. Al-mal'a' padang. Al-asdiqai, rakan. A. Ila aina anta zahibun? Awak laki dari mana pergi? B. Min aina anti qadima? Awak perempuan dari mana datang? Apalah betul tu? Apalah awak perempuan dari min aina maksud dia apa? Datang. Min aina maksud dia apa? Di mana? Dari mana? Dari mana? Daripada mana? Daripada mana anti daripada awak qadimah datang? Daripada mana awak datang? Kenapa awak perempuan dari mana datang macam keling yang punya? Okey. Jim. La'ibtu kurrata as-sala fil mal'ab. Saya bermain bola keranjang di padang. Da. La'ibtu kurrata ar-rishah ma'al asdiqai. Saya bermain badminton dengan rakan-rakan. Ha. Tal'abu najwa kurrata syabakah. Najwa bermain bola jaring. Uktub faqratan basitatun an riyadati al-mufadalah musta'inan bil as'ilah al-muzakurah al-mazkurah. Tulis perenggan sederhana mengenai sukan kegemaran saya yang disebutkan. Riyadati al-mufadalah, sukan kegemaran saya. Kaifa umarisuha, bagaimana saya mempraktikkannya. Aina umarisuha, di mana saya mengamalkannya. Mata umarisuha, bila saya melakukannya. Limaza umarisuha, mengapa saya melakukannya. Ma'amen marisuha, dengan siapa saya mengamalkannya. Kejap. Umar, kataan tu semua sama kan? Ma'aman Umar ada tinggal Umar Risuha. Kataan yang sama, kenapa terjemahnya beza-beza perkataan tu? Praktik, amal, laku, melakukan, mengamalkan, mempraktikan. Tapi perkataan dia sama je, kenapa beza-beza terjemahan dia? Apa maksud dia sebenarnya? Yang Umar Risuha ni saya guna Google Translate. Nah, apa yang dia keluar? Takkan dia bagi lain-lain? Ha? Dia bagi apa sebenarnya kat Google tu? Bagaimana saya praktikkan yang Umaris maksudnya practice, maksudnya practice. Bagaimana saya practice? Bagaimana, di mana saya practice? Bila saya practice, macam tu maksudnya. Alright. Okay, ada tak? Tulis tak? Ada. Okay. Riyadati al-mufadzalah, sukan kegemaran saya. Riyadati al-mufadzalah ya kurata ta'irah, sukan kegemaran saya ialah bola tampar. La'ibtu kurata at-ta'irah ma'a sadiqati fil masa'i. Saya bermain bola tampar dengan rakan saya pada waktu petang. Ya, sadiqah tu betul ke ejaan macam tu? No. Macam mana ejaan dia tu? Ada ya. Ada ya sadi qati. Ha, macam tu. Ma sadi qati fil masa. Alright. Okay. Uhibbu la'ibu al-kurata al-ta'ira li'annaha yamkin an tuhafiz ala sihatil jasadi. Jasadi. Saya suka bermain bola tampar kerana dapat menjaga kesihatan badan saya. Ini bukan Google Translate. Ini bukan ni Google Translate ke? Ya. Ha. Lain macam saya rasa bukan. Biasanya Google Translate betul lah. Yang ni salah. Tak mungkin uhibu saya copy paste kat Google Translate. Tapi kamu tak ikut ni. Dia tak ikut arahan. Dia tanya bila, di mana. Yang ni yang ni soalan mana ni? Yang uhibu tu. Uhibu ni soalan yang ni, mana? Yang baik boleh. Mengapa saya melakukannya? Di mazhab Umar Isuha. Okay. Al-abu kurrata at-ta'ira fil mal'a wa 'ala asyati. Saya bermain bola tampar di padang dan di pantai. Akhiran la'iba al-kurrat akhiran la'iba al-kurrata at-ta'ira yumkin an yamla
Waqt faraghi, bermain bola tanpa dapat mengisi masa lapang saya. Okay, bila kena saya, kamu nak cakap bermain bola tampar ya? Bukan saya bermain. Jadi kalau bermain bola tampar mana ni bukan la'iba, dia jadi la'bu. La'bul kurat ta'ah. La'bul kurat ta'irah. La'b. Okey, adik ya? Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Nur Aisyah Insyirah dan juga Hazrin di atas pembentangan sebentar tadi. Tahniah sebab type kan. Oh, tapi banyak salah bila type tu, saya nampak tu banyak-banyak type salah, tinggal alif tambah alif kan. Tapi tak apalah. No, I'm set. At least nampak juga usaha untuk cuba buat slide yang bagus kan. Ustaz tak harap banyak sebenarnya daripada slide kamu ni. Ustaz pun tak harap kamu susah payah, tapi baguslah susah payah untuk type kan. Tapi at least apa yang kita nak fokus adalah slide tu biar jelas kan. Jelas perkataannya, jelas maknanya. Okay, terima kasih kepada Aisyah dan juga Hazrin. Now kita nak sambung kepada bab 9. Zahanis dengan Balkis. Silakan. Okay, saya mula Ustaz eh. Okay. Baik-baik. Assalamualaikum dan selamat petang Ustaz Fahmi dan rakan-rakan sekalian. Terima kasih banyak kerana hadir pada hari ini untuk sesi pembentangan kami pada petang ini. Terlebih dahulu, sesiapa ada buku boleh buka muka surat 75 bab 9 yang akan dibentangkan oleh saya Nur Zahnis bin Zamri bernombor matriks D211-0464 dan saya Nur Bahya Balkis binti Asnuddin bernombor matriks D211-0572. Okay. Ini pakai handset ke pakai komputer ni? Komputer Ustaz. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia tak full screen ni? Saya tekan slideshow, dia tak keluar yang full tu. Dia tak keluar yang full, lepas tu kamu tekan apa? Saya buat macam ni balik. Tak, dia patutnya full ni. Macam mana nak buat full ni? Kamu Zaha, sebelah yang cancel tu, atas tu, kau tekan yang sebelah dia tu. Yang mana cancel mana? Atas sekali yang ada pangkar tu. Sebelah dia tu ada tu. Sebelah ni? Atau, ha. Maximize lah. Tak maximize, minimize lah. Okay, maximize. Okay, lepas tu buatlah, tak keluar slide show. Keluar ke? Tak keluar. Keluar ke? Cuba tekan bawah tu. Yang slide show, full slide tu. Yang mana is that? Yang dekat slide dengan show. Tolak tu. Bawah sekali kanan ada tambah tolak kan? Sebelah tolak tu. Oh ni. Bukan yang tu. Sebelah tolak. Sebelah tolak. Oh ni? Sebelah tekan tu. Okay. Tak keluar lagi. Sekejap. Dia keluar ke Zed? Tak. Dia tak keluar Zed? Dia tak keluar eh? Haa. Okey lah. Tak apalah, besarkan je lah. Macam ni? Lebih kecil. Okay, ni tak tercapai juga. Maknanya sebab dia slide ni dia kena fokus. Dia bukan salin tau. Alamak. Tak apalah, besarkan je lah macam tadi. Buka tadi tu. Tapi besarkan lah. Okay, tak nampak tau. Nampak. Zoom je zoom. Jadi saya zoom Ustaz. Contohnya yang ni. Okey, yang ni sekarang ni kamu zoom. Macam tu Ustaz. Tarik okey. Okey, right eh. So pelajaran ke-9 ladarsu. Mana datang ladarsu? Tak ada lah darsu tu. Mana kau eja salah tu? Al-darsu. Al-darsu tasi'un. Baitun fajirun fakhir kha tu bukan jim. Fahirun mafruhun lil ijari. Maksud dia pelajaran 9 rumah mewah yang dilengkapi untuk disewa. Dilengkapi apa? Perabot. Mafrush tu maksud dia dilengkapi perabot eh. Mafrush tu the word itself, furshah maksud dia perabot, berperabot.
Ha, okey, mafruj maksudnya dilengkapi perabot. Baik, Ustaz. Kita mula dengan teks Al-Nas maksud dia teks. Kamu baca macam mana, Zanis? Apa? Baca apa tadi? Al-Nasa. Dia tak boleh al. An-Nasa. An-Nasa. An-Nas. An-Nas. Teks. Al-Wilayah. Melaka. Maksud dia negeri Melaka. Al-Manatiqah. Batu berendam. Ya, bukan Al-Manatiqah tu. Buku tu salah. Al-Man. Matikan nun tu. Al-Mantiqah. Al-Mantiqah. Maksud dia batu berendam. Al-Mantiqah bermaksud wilayah ataupun kawasan di batu berendam. Nau'ul mabna syaqatun. Jenis bangunan rata. Datang mana je dia mengenal rata. Syakah bukan rata. Syakah maksud dia apartment. Azburi. Apartment. Apartment eh. Okey, asal rata. Ada dul gharabi gharafi. Ghuraf. Ghuraf. Wu. Ghuraf. Talasa ghurafin. Jumlah bilik 3 bilik. At-tabaqu At-tabakul awal. Itu kan tabak tu, itu at-tabik tu. At-tabik. Fokuskan lagi apa ni Zainis. Fokuskan ni, tak nampak lah. Kecil sangat. Lagi-lagi habis masa. Lagi-lagi. Lagi. Tak capai kamu punya ni. Penuh satu slide tu segala-gala masuk. Lagi-lagi besar lagi. Tarik ambil habis. Ha, dah. Okay, dah tarik. Tarik kanan. Okay, mana tadi? Ha. Mafru syok. Kau tinggal lo. Adat lo. Adadul hamamat. Adadu adadu hamamat. Oh, tertinggal. Hamamin ni. Mana je tu? Hamamaini. Hamamaini. Apa benda tu? Apa benda? Ni tadi. Ya Allah. Dua jumlah bilik mandi, dua bilik mandi Ustaz. Sekejap, sekejap. Saya nak tanya sekejap. Suara bila Zahanis bercakap, suara dia melantun ke kat kamu? Melantun tak? Nak tanya yang lain ni. Biasa je Ustaz. Tak, okay. Tak. Tak Ustaz. Alright. Okay. Mafrushatun. Airi, ghairi mafru syatin. Mafru syatu. Syatun. Berperabot, tidak berperabot. Jawapan dia berperabot. Bukan jawapan. Perabot, berperabot dia punya. Perabot. Kategori dia lah kan. Okay, berperabot ke tidak berperabot. Okay. Mudah. Mudah ta'il i. Mudah kul i bar. Kamu baca tak sebelum ni Zanis ke baru nak baca ni? Sebelum baca Ustaz. Ha? Ya. Yeah. Ustaz Google Ustaz. Ya. Yeah. Okey. Syarian maksud dia tempoh pembayaran bulanan. Tempoh sewa bukan tempoh pembayaran tu. Tempoh sewa maksudnya bulanan. Tempoh nak sewa tu bulan-bulan. Boleh renew bulan ni, sambung lagi bulan depan, itu maksud dia. Okay, next. Al-ijarah. Maksud dia arba'u mi'ati ringgit. Sewa dia sebulan RM400. Ada ke dari sebulan kat situ? RM400 sewa. Sewa RM400. Okay, RM400 tu kejap eh. RM400 tu sebenarnya bukan macam tu, eja tu salah tu. Buku eja macam tu ke?
Buku lain Ustaz, tapi saya tulis tak dapat juga Ustaz. Tak, 400 tu. Saya tanya arba'umi'ah macam tu ke ejaan dalam buku? Dalam buku macam tu Ustaz. Macam tu. Okey, salah eh. Sepatutnya ejaan 400. Ustaz share jap screen dengan kamu. Arba'u. Okey, mana share screen? Share now. Okey. Dia nampak ni ya, arba'umi'ah. Ini ejaan yang sebetulnya. Cuba tengok dengan buku kamu apa yang beza dia. Apa beza dia? Ejaan yang betul yang kat ustaz ni, Ustaz Taib ni, kat Google ni. Kat buku macam ni eja dia. Dekat buku apa yang kat buku dia tak ada alif. Okey, tak ada alif. Kat buku tu dia salah tu, dia tertinggal alif. Lepas mim ada alif eh. Ini ejaan 400 yang betul. Eh, lepas tu bila kalau kamu nak type pun lagi satu alamak. Kalau kamu nak type 400, kamu tengok tu betul ejaan dia tu. Alif atas alif tu ada hamzah kan. Arba'u mi'ah macam tu. Okey, macam tu eh. Alright. Dah settle. Sama balik. Okey. Sama. Al-maza yal-isdor fiyatil li hazal bait. Maksudnya kelebihan tambahan rumah ini. Hazal baitu mujaharut Harun bima kaifi kaifil mujahazun. Apa? Mujahazun. Mujahazul bima kaifi hawa'i wa yafas azim wa mawakifis sayya wa mas'ad wa maf. Eja salah juga tu. Wa mas'ad eh. Wa mas'ad wa mawaqifis sayyarat wa balkonah. Okey. Apa maksud dia? Maksud dia rumah ini dilengkapi dengan pahawa dingin, lift, tempat letak kereta dan balkoni. Okey. Lift apa dalam bahasa Arab, Zanis? Lift. Kamu buat ke orang lain buat ni, Zanis? Saya buat Ustaz. Okey, lift apa dalam bahasa Arab? Wa mawafik wa makif. Salah. Perkataan sebelum tu, mas'ad eh, yang tu pun salah eja tu. Mas'ad eh, mas'ad tu adalah lift. Okey. Okey, parking apa dalam bahasa Arab? Tempat letak kereta ni. Tempat letak parking tu apa dalam bahasa Arab? Bimakfi. Makfi pula ni. Mawaqif eh. Mawaqif. Itu adalah parking. Okay. Jadi tujuan kita buat kamu present ni, tujuan dia bukanlah nak tahu sangat rumah tu macam mana kan. Rumah ni ada lift ke bukan lah. Tapi kita nak tahu lift apa, parking apa, aircon apa. Yang tu yang kita nak tahu sebenarnya eh. Jadi kena faham tujuan kamu present ni supaya kamu dapat perkataan tu. Yeah. Alright, sambung. Yumkinaka musyahadatul manaziril jamilati min hazihil balkunahi. Anda dapat melihat pemandangan yang indah dari balkoni ini. Okay, pemandangan apa dalam bahasa Arab? Al-Jamiah. Al-Jamilati. Salah. Al-Manazir tu eh. Okay. Ya, Google Translate sangat. Google Translate sangat nampak kan ni. Kita kena tahu juga. Lepas ni kalau Ustaz suruh bubuh bawah perkataan, orang tahu. Kan?
bawah perkataan tu tulis makna. Macam tu baru ni sikit. Kalau tidak kan tak tahu perkataan ni mana satu. Okey, sama-sama. Saya sambung ya. Watawa faru haulahu jami'u. Baca balik. Watawa faru. Mana wa pula tu? Ya. Sorry. Yatawa faru haulahu jami'un hikmatin amatin misla malhabin wa mas wa musabbihin wa jadi masbah tu. Siapa taip ni? Masbah. Kenapa barisnya salah? Masbah. Okay. Masbah. Masbahi wa khadi qatin wa ghairi zalika. Tak nampak. Kecilkan sikit belahnya. Kecilkan sikit lah. Lagi-lagi. Kali dah usah-usah ni kan. Terdapat perkhidmatan awam dan di sekitarnya seperti taman permainan, kolam renang, taman dan lain-lain. Seterusnya, li'ayi istifsari yujal litisalu salu bilrokni. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi nombor 1953144 Wahid. Kosong apa? Sifrud. Ha? Kosong apa kosong? Kosong. Kosong 19 tu kan? Takkan 19. Kosong. Kosong apa nama bahasa Arab? Sifrud. Sifrud. Sifrun Wahid Tis'an Khamsa Wasalasa Wahid Wa arba'a wa wa sita wa arba'a wa sita. Okey. Seterusnya. Seterusnya, katakan betul atau salah. Okay, saya kul sahiju sahihun au hato un. Maksud dia katakan betul atau salah. Haza albaitul albaitu mujahazun bi mukayyifin wa mas'adin wa harisin. Risin maksud dia rumah ini dilengkapi dengan penyelamat udara, lift dan pengawal. Betul Ustaz? Sahih atau khata? Sahih. Betul ke? Betul. Cuba cek balik jawapan. Betul tak? Ada orang nak bantu tak grup ni? Apa Ustaz? Ada tak sesiapa dalam kelas ni nak bantu? Sekarang ni Ustaz tanya yang lain ni. Sahih ke khotok alif ni? Khotok. Wahidah kata khotok. Sebab apa Wahidah? Sebab dalam teks tu tak ada pengawal. Macam mana orang yang tak present pun puasan, orang present pun tak puasan. Tak ada pengawal kat situ. Pengawal tak ada, jadi salah. Khotok. Yang ni adalah kecuaian dalam presentation. Okey, khotok. Alif khotok. Ba. Ba. Haula al-baiti mal'abun wa sambahun wa hay. Masbahun. Masbahun wa hadaikatun. Hadi khotun. Hadi khotun. Di sekitar rumah terdapat taman permainan, kolam renang dan taman. Okey. Betul Ustaz. Betul sahih. Apa betul apa dalam bahasa Arab? Betul sahih. Sahih ke yang lain? Okey, betul sahih. Okey. Jim.
Okay, Jim, ya kohul baitu fil toki bil salisi. Sekali lagi baca. Bagus. Ya kohul baitu. Macam ni ya kohul pula tu huruf apa tu? Itu huruf apa tu? Ya kof, lepas tu apa tu? Huruf apa tu? Ha? Ya kohu. Ya kohu, ya kohu ain tu, ya kohu. Ya kohu baitu fi tobi ki salisi. Rumah itu berada di tingkat 3. Yang ni boleh saya tanya sesiapa tak untuk jawab? Tak ada. Awak tahu tak jawapan? Tahu? Apa jawapan dia? Saya nak tahu lah. Sohek. Salah. Salah. Jawapan dia salah. Kau minta boleh. Jawapan dia salah. Kenapa salah? Sebab rumah dia sebenarnya di tingkat 1. Tingkat 1. Alright. Okay. Okay, next buat tanya. Dal. Ujratul baiti arba'un mi'ati ringgit. Sewa rumah itu adalah dalam RM4. Jawapan dia satu. Datang mana RM4 sewa? Kau biar betul. RM400. Ni betul ke slide awak ni? Dia tertinggal 100. Sekejap, ni slide awak betul ke ni? Sebab tadi ada group A buat sama RM4 ni. Kau orang share ke apa? Saya tak ada share. RM400, maksud dia RM400 eh? RM400. Okay. Jawapan dia Sohail. Okay. Ha albaitu lahu arba'u urfat. Rumah ini mempunyai 4 bilik. Jawapan dia salah. Bahasa Arab, bahasa Arab. Dia tak suruh kata betul ke salah, dia kata sahih atau khata. Sahih atau khata? Al-khata. Ha? Al-khata. Al-khata. Khata. Khata. Okey. Seterusnya tanya dan jawab. Saya adalah Al-Shawal. Malikali Zaha jawab jadi jawapan dia. Macam mana Shawal? Aduh, benda ke aku? Shawal ke tu? Shawal ke tu? Tu soalan Ustaz. Soal, itu soalan. Macam mana Shawal ni? Komentar kan? Maaf. Okay, saya teruskan eh. Inna yaqahul baiti. Sekali lagi macam. Di manakah rumah? Sekali lagi macam. Aina yaqahul baiti. Yaqah apa? Yaqahul baiti. Baiti ke? Baitu. Okay. Di manakah rumah? Manakah rumah? Ya qa'u tu kamu tak terjemah tu. Di mana ataupun di manakah aina? Ya qa'u apa? Ha? Al-bait rumah. Ya qa'u tu kamu tak terjemah tu. Ya qa'u tu apa? Tak tahu. Tak terjemah ha. Di mana terletaknya rumah? Dia tanya. Rumah tu terletak di mana? Okay. So jawapan? Okey, baca bahasa Arab je. Yang tepi tu kawan-kawan boleh nampak dah bahasa Melayu tu. Baca yang Arab tu je. Al-jawab, batu berendam Melaka. Salah. Macam mana nak jawab? Cara jawab macam mana? Cara jawab. Aina ya takkan ya qa'u. Tak boleh. Aina tu jangan ambil. Aina tu di mana? Ya qa'u. Ya qa'ul. Ya qa'u batu berendam Melaka. Ya qa'ul bait fi batu berendam. Macam tu eh. Rumah terletak di, letak tu fi di batu berendam. Alright.
Okey, tanya lagi soalan. Soalan dia, ayun ayun nawa'an Nawa. Min al-mabani kaza. Okey, soalan dia sepatutnya bukan ayu ke naw. Ambil dia ma sahaja eh. Ma apa? Ma naw'ul mabna. Itu je soalan dia. Ma naw'ul mabna. Apa jenis bangunan? Naw'ul mabna, jenis bangunan, syaqqatun eh, apartment. Alright. Okey, okay, soalan lagi. Jim. Jawapan tak jawab. Okey. Dah, dah jawab dah. Soalan. Soalan uzkur al-mazaya al-idofita lihazal baiti. Hazaka mas masbah. Tak nak. Macam mana nak jawab soalan? Dia tanya uzkur al-mazaya al-idafiyyata li hadzal bait. Sebutkan ciri-ciri tambahan bagi rumah ini. Jawab. Hadza al-bait. Tak boleh hadza, ambil balik tu daripada soalan tu. Uzkur. Uzkur? Takkan ambil uzkur. Uzkur tu soalan. Sebutkan al-mazaya. Al-mazaya al-idhafita li hadzal bait hanaka misbah. Hanaka. Dan kau tulis apa pun kau tak tahu kan. Okey. Ya, dia macam ni jawab dia. Al-mazaya, ciri-ciri al-idhafiyah, tambahan lihat al-bait bagi rumah ini. Hiya, ialah. Barulah tulis. Ialah apa? Ada, letaklah masbah. Ada kolam renang. Ada taman. Ada aircon. Ha, macam tu lah. Jadi ambil daripada soalan tu dan cuba letak. Tengok sesuai tak? Tone nak letak jawapan ke ataupun kena letak something? Ha, kalau kena letak macam ni, kena letak something. Ialah kan, jadi ialah tu letak hiya. Okey, ha dengan ya, hiya macam tu. Okey, last soalan, last nak dengar jawapan kamu. Dal. Okey. Kam ujratul baiti? Ujratul baiti 400 ringgit. Okey, cuma 400 tu sahaja. Ejaannya macam mana ejaan dia? Cuba eja balik Zainis. RM400 macam ni ejaan dia? Apa yang salah? Apa yang salah dia? Tak ada. Mim tak ada. Macam mana mim pula tak ada? Ah. Mim tambah alif. Lepas mim tambah alif. Tambah alif. Eh, tambah alif, lepas tu yang ah tu alihkan sikit space. Space kan, jangan sambung pula dengan lepas alif. Alif lepas alif tak boleh sambung kan. Jadi ada jarak sikit. Jadikan rumah hamzah dan juga tamar kota arba'u mi'ah. Lepas mi tu ada alif. Alright, next. Sebab okay, itu baca dan bukti. Kau biar betul buktikan. Apa yang buktikan dalam bahasa Arab ni? Masil, masil bukan buktikan eh. Iqra' baca. Masil maksud dia lakonkan eh. Jadi arahan kena betul. Mana datang yang bukti kan ni? Dekat Google Translate. Ya, yeah. Tak percaya Google Translate. Google Translate terror ke tau. Jarang dia salah. Right, baca. Okay. Saya pemilik rumah, penyewa Zaha. Alu. Assalamualaikum. Hala anta sahibul bait? Hello, salam sejahtera. Adakah anda pemilik rumah? Naam. Waalaikumsalam. Naam, ana sahibul bait. Waalaikum apa? Waalaikumsalam. Selamat datang. Waalaikumsalam. Macam mana jawab yang betul? Tolong, macam mana nak jawab betul?
Yang lain-lain lah. Waalaikumsalam. Waalaikum. Dia ada assalam tu kan. Disambungkan je macam mana? Waalaikumsalam. 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 Okay. Naam, ana sahibul baiti. Liijari man ma'i. Selamat sejahtera. Ya, saya adalah pemilik rumah untuk disewa. Siapa dengan saya? Aina Syukri. Kam ajratu ujrah. Ujrah baitika syahrian. Saya bersyukur. Berapakah sewa bulanan untuk rumah anda? Saya bersyukur. Syukri. Aina Syukri. Saya Syukri. Okay. Lagi? Okay. Arba'umi'ati ringgit. RM400. Halal baitu salihun lisakani alain? Al-hal. Adakah rumah itu boleh boleh dihuni sekarang? Naam, ahlan wa sahlan bika. Ya, anda dialu-alukan. Syukran. Alaitu saya edoi. Oh, benda tu. Alat tawdih. Alat tawdih. Wa ilaylika. Wa ilaylika. Wa ilaylika. Terima kasih atas penjelasan dan selamat tinggal. Okay, next. Ganti dengan perubahan yang diperlukan. Istabdil maksud dia ubah. Ubah beserta. Ubah beserta. Tukarkan apa yang sepatutnya. Ubah. Apa yang dia nak ubah kat situ? Dia nak ubah apa ni? Apa benda yang kau tulis jawapan kau ni? Mengepek ni. Dia nak suruh ubah hazar dengan hazihi tu je. Alright. Jadi kekalkan je perkataan dalam kurungan tu yang nak diubah sekarang ni. Haza atau hazihi ataupun zalika ataupun tilka. Macam tu. Okay, yang ni pun tak belajar, jadi jawapan ni pun semua salah ni. Eh, tak faham sebenarnya. Tak faham tanya. Okay. Jadi nombor satu, contoh yang saya bagi contoh nombor satu saja, iaitu alif tu, dia bagi hazihi musta'jir. Hazihi maksud dia ini mustajir penyewa. Okey. Tetapi hazihi dengan mustajir tak boleh. Kalau nak pakai mustajir, kita tak boleh pakai hazihi. Kita kena pakai haza. Sebab ini dinamakan kata tunjuk dalam bahasa Arab. Yang mana kata tunjuk contohnya dalam bahasa Melayu ni ini dan itu. Ustaz bagi gambaran, kalau kita nak tunjuk sesuatu, kita akan kata ini ataupun itu. Ini kalau benda tu dekat, kalau benda tu jauh, kita akan panggil itu. Okey, jadi bila kita nak kata ini, haza ataupun hazihi kan, kita kena tengok juga bahasa Arab ni dia tak semudah kita boleh pakai macam bahasa Melayu. Ini cikgu perempuan, ini cikgu lelaki, ini kereta, ini rumah, tak. Bahasa Melayu, bahasa Arab tak boleh. Dia kena tengok dulu. Sebelum kita kata ini tu, kita kena tengok dulu perkataan yang next tu, yang kita nak tunjuk tu. Kita kena tahu jantina dulu benda tu. Kalau dia muzakkar, kalau dia muzakkar maknanya kalau dia dia panggil apa, masculine, kita kena pakai haza. Haza musta'jir. Haza baitun. Tapi kalau benda yang kita nak tunjuk itu adalah mu'annas, perempuan ataupun feminine, kita akan tukar je daripada haza, kita akan jadikan dia hazihi. Jadi kalau dia perempuan, hazihi musta'jirah. Yang tu perempuan kan. Musta'jirah tu ada ta marbutah. Yang contoh macam ba tu kan. Yang tu tak boleh pakai haza, kena pakai hazihi. Macam tu. Okey, tak apa. Yang ni pun kita tak belajar lagi, tak apa. Cuma kena faham lah apa benda soalan yang dia nak. Okey, terima kasih banyak. Ada ke tak? Tak ada kot kan? Ada ke? Next. Tak ada, Ustaz. Sampai sini je. Okey, syukran jazilan diucapkan kepada Zahar dan juga Balkis.
Terima kasih, Ustaz. Ya, mula-mula je naib, lepas tu dah crop-crop. Tapi crop pun teruk sangat tu. Crop sepatutnya bagi nampak elok sikit lah. Crop tu nampak tak senonoh sangat. Crop kamu tu. Crop tulisan tu biarlah nampak jelas. Kan? Nampak jelas. Macam mana nak bagi nampak jelas tu, kenalah fikir kan. So, bila nak nampak cantik tu, dia biasanya orang ni dia kena buat awal. Stop apa ni? Stop present lah. Alright. Okay, jadi lepas ni untuk present, prepare lah awal-awal eh. Janganlah malam esok nak present baru nak buat malam ni, sebab tu dia jadi tergabuk. Tapi tak apalah. Eh, tapi Ustaz nampak bila kamu present dalam PowerPoint tu, nampaklah usahanya sikit. Dan daripada kamu ambil je PDF, kamu tunjuk-tunjuk je macam geng-geng yang awal tu kan. Ah, tak mau nak macam tu. Eh? Alright. Baik, jadi kita akan ada satu lagi presentation bab yang ke-10 eh. Pada minggu hadapan. Okey, kalau tak ada apa-apa aral, mungkin kita boleh terus buat quiz. Okey, lepas daripada minggu depan, kita akan terus juga pusing balik the second round of presentation. Kita akan mula dengan bab yang kedua, yang mana kamu akan present qawaid dan juga munawwa'at eh. Okey, jadi qawaid dan munawwa'at pun macam ni jugalah presentation dia. Cumanya qawaid adalah technical sikit lah eh. Dia ada cerita muzakkar, mu'annas. Apa itu muzakkar, apa itu mu'annas? Okey, contohnya macam mana? Kalau dia minta tukar macam mana? Ha, macam tu lah lebih kurang benda yang kamu nak kena explain kepada kawan-kawan. Jadi, dia bukan sekadar panduan kamu kali ni. Untuk second round presentation ni, panduannya bukan hanya dalam buku teks itu saja. Yang kamu mungkin kalau tak faham, kamu terpaksa explore di internet lah kan. Tajuknnya muzakkar, mu'annas ataupun mufrad, musanna, jamak contohnya kan. Apa benda ni? Jadi kamu akan cuba cari dulu, baca dulu kat internet, faham, masukkan dalam slide kamu kan. Apa benda yang kamu nak cerita dalam presentation tu, cerita balik. Oh, yang saya ajar ni adalah mufrad musanna. Yang tajuk dia mufrad dengan musanna. Macam ni. Mufrad ni macam ni, musanna macam ni, bentuk dia macam ni, contohnya macam ni. Okey. Lepas tu barulah refer kepada latihan-latihan yang ada di dalam buku tu. Okey. Soalan-soalan bentuk mufrad musanna macam ni. So kita cuba buat sama-sama eh. Tapi kali yang kedua ni Ustaz tak ni lah. Ustaz tak ada dah. Ustaz tak rigid sangat lah. Maknanya kalau kamu salah pun tak apa pun. Yang tu tak ada masalah sebab memang Ustaz kena ajar pun. Tapi Ustaz tak nak ajar. Ustaz nak kamu cari. Kalau salah Ustaz betulkan tak apa. Tapi yang pertama, kamu kena faham lah bila present. Janganlah masa tu baru nak cari, tak faham apa benda. Baca je lah kan. Jadi jangan. Jangan jadi bangsa yang kita baca je lah. Janji kita buat. Jadi jangan macam tu. Kita kena cari dulu. Cari. Malu so kan. Berdiri depan tak tahu apa-apa. Kan, beri kat depan ni kan. Walaupun kamu dulu kat sekolah, mungkin masa presentation kat sekolah dulu, kamu tolong pegang kertas je kan. Kawan seorang tu je buat kerja kan. Dia je baca, yang kamu pegang kertas je kan. Ini kita tak nak. Kita tak nak orang macam tu. Kita nak orang yang cuba cari. Salah tak apa, yang penting dia cuba explain apa benda yang dia faham yang kawan. Itu kawan tata bahasa. Okay. Dan juga yang second round ni tata bahasa dan juga munawaat. Munawaat tu senang lah. Mungkin kamu akan present pasal warna ke, nombor ke, yang tu tak apalah, itu terjemah je lah. Okay. Alright. Dan juga ada last tu, kata-kata hikmah biasanya eh. So nanti akan ada tiga benda lah, kawaid, munawaat dan kata-kata hikmah eh. Dua yang last ni senang saja. Tapi yang mungkin kawaid ni mungkin sikit kena explain sikit lah. Cuba faham dan cuba explain dengan kawan-kawan. Alright. Wallahu ta'ala alam. Ada sebarang soalan? Ada soalan? Ya macam ni. Clear tak suara Ustaz hari ni? Clear Ustaz. Clear. Lagi clear daripada dulu ke? Dulu lagi clear ke? Hari ni lagi clear? Sekarang Ustaz lagi clear. Clear eh? Bagus-bagus. Bagus lah, pandai dia ambil hati. Dia ingat dapat makan tinggi ke apa? Wow, okay. Ada soalan ke? Korang ni cubalah cakap, jangan naik-naik ni.
Tak ada ustaz, tak ada. Kalau nak jawab soalan Tak ada ustaz. Tu, ada soalan tu boleh. Kalau nak jawab soalan tu, Tak ada. Ada dekat dekat ni. Dekat dekat message ni. Kalau nak jawab soalan tu, ambil je dari soalan balik ia. Macam mana ni lah? Tak faham. Macam mana ni? Tolong, ada orang faham tak? Mungkin macam yang saya, bahagian saya tadi kot tu, ustaz kata kena ambil daripada soalan, lepas tu letak jawapan. Oh, kalau nak jawab soalan tu ambil dari soalan tu balik lah. Yelah. Boleh tak jawab terus? Boleh. Kan? Boleh jawab, cuma tak lengkap lah sikit kan. Boleh tak? Ma ismuka? Orang tanya, ma ismuka? Apa nama kau? Fahmi. Betul tak? Betul? Kan? Fahmi. Tapi kamu, kalau kamu jawab ismi Fahmi, dia nampak lebih proper lah. Kita ambil balik soalan itu. Ma ismuka? Kamu tukar. Ataupun soalan dia, kam apa yang susah sikit lah. Aina taskunu kan? Di mana engkau tinggal? Aina taskunu. Jadi kamu ambil balik taskunu tu, jadikan askunu, saya tinggal kan. Askunu fi, saya tinggal di Melaka kan. Jadi lebih lebih cantik lah kan. Jadi bila presentation mestilah kita nak ajar yang perfect kan. Boleh je cakap Melaka kan. Aina taskunu Melaka. Melaka, apa khabar? Contoh lah kan. Okay, wallah ta'ala alam. Ada soalan lagi tak? Tak ada eh? Tak ada soalan, sudahlah. Okey, jadi kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi presentation tu ready je lah, siap-siap buat je terus. Bincang terus dengan kawan. So nanti bila nak present, prep sekali lagi kan, prepare sekali lagi and then terus present. Jangan buat last minute. Baik, kita tutup kita punya majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr, innal insana lafi khusr, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.